Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini pagi-pagi ini Abah kembali ke depan Masjid Raya Al-Jabar untuk melihat situasi terakhir yang biasanya kalau hari Minggu pagi itu ramai, tapi sekarang terasa sepi karena belum diperbolehkan masuk ke areal Masjid Raya, masih dibatasi dengan pita belang nih, hitam kuning. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Sedianya minggu ini adalah minggu terakhir, hari terakhir, tapi berdasarkan beritanya katanya diperpanjang penutupannya 10 hari lagi sehingga dibuka nanti awal Ramadan. Jadi nanggung lah mungkin. Nanggung. Rame-rame sebentar lagi mau Ramadan. Sehingga mudah-mudahan acaranya akan lebih menarik. Dan pasti ada pasar berbuka lah. Walaupun diharapkan tidak di area masjidnya, tapi mungkin di sekitarnya yang selama ini ramai akan lebih semarak lagi dengan pasar Ramadan. Walaupun ya ada saja warga yang mampir lah ya, iseng-iseng mampir melihat kemegahan masjid ini sambil berselfie. Karena sekarang kelihatannya yang pengamannya itu dari Kodim 0618 PS Kota Bandung, ya nggak apa lah, nanti bulan Ramadan mudah-mudahan akan lebih tertib lagi dan sarana prasarananya paling tidak lebih memadai lagi. Pertama mungkin jalan depan ini bisa dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan besar, bus misalnya masuk dari arah selatan dan nanti keluarnya di arah utara menuju GBLA berlingkar, sedangkan kendaraan-kendaraan kecil keluar masuknya di belakang karena kelihatan sedang dibangun jembatan penyeberangan untuk dua arah, untuk masuk dan untuk keluar. Itu saja mungkin yang dapat Abah sampaikan kali ini. Dan sebelum Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.